Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl, Michi Momo. Michi is right now in Seoul. Jadi aku bakal mukbang makanan-makanan dari Pyeonhaejeom. Pyeonhaejeom tuh artinya adalah convenience store atau minimarket gitu di Korea. Dan sebenarnya makanan ada banyak sampai ke depan-depan. Ini ada ayam, ada kayak burrito, dan lain-lain. Tapi karena ini makanannya masih dingin, jadi aku memutuskan sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk panasin dulu, ya kan? So, I'll be back in a blink. Tadaaa! Jadi semuanya udah dimasak ya guys. Tapi aku bener-bener harus makan yang ini dulu sih. Tadi aku salah banget, aku malah masak dia yang pertama, si mala tangmyeon ini. Jadi kan kalau di Korea itu sebenarnya lagi bener-bener sama kayak di Indonesia, lagi pada gila banget sama saus mala tuh kan. Sampai kuahnya udah habis you guys. Tapi tadi aku udah cicip kan pas lagi buat-buat yang lain. Ini enak banget. Coba ya. Coba kesemita. Bener-bener malahnya berasa banget. Aku pikir tangmyeon bakalan kayak mie yang transparan, tapi ternyata ini mie biasa. Ini enak banget. Wow. Malahnya gak lebay, just pas. Agak kebas-kebas dikit rasanya. Dan sebenarnya aku udah siapin telur. Ini udah aku kupas. Yang aku suka tuh telurnya setengah mateng. Enak banget. 3/4 mateng lah. Jadi gak terlalu kering. Enak banget sumpah. Pengen aku bawa ke Indo deh. Ini enak banget. Enak. Kalau ini mie yang kedua, mie lagi lah ya, gak apa-apa. Ini ada jajangmyeon. Tuh. Mie-nya banyak juga. Dan mie-nya ini bener-bener yang mie tuh. Bukan mie instan yang gimana, tapi mie yang ya kayak mie bakmi gitu. Kayak mie jajangmyeon sih. Wanginya jujur ini udah enak banget. Dan besi itu susah dipakai. Wow, jujur ini proper loh rasanya. I'm surprised. Kayak rasa jajangmyeon ini bener-bener jajangmyeon kayak kamu beli di restoran gitu. Malah aku bilang sedikit lebih berasa dibanding beberapa restoran. Kadang-kadang beberapa restoran tuh suka agak tawar. Kedua ini pertama kalinya aku pergi ke Korea pas lagi kal. Kal itu autumn. Kemarin sempat lumayan dingin, terus tiba-tiba agak angetan dikit lagi. Nggak anget-anget banget, lumayan dingin. Cuman nggak sedingin yang pertama kali aku nyampe. Makanya kayak aku jadi sakit. Padahal di sini ada yang VIP nggak? Bentar lagi semua anak-anak Big Bang keluar. Jadi udah keluar, top udah keluar. Bentar lagi tayang sama Daesung. Nextnya aku mau cobain ini deh. Burrito. Ini burritonya. Dia rasa apa nih? Bulgogi cheese.
Jadi bulgogi plus cheese. Kayaknya yang ini harus ditambahin. Tadang! Butak susu. Ini dapet yang kemarin carbonara. Karena tinggal satu, langsung ambil. Oh, lebih kental ya daripada yang lain. Apa dia? Kocok. Kayak samyang sos, ini udah style lagi ya. Aku lebih suka yang biasa. Ini enak nih. Kayak dagingnya tuh full. Kulitnya tipis, agak kenyal. Nasi apa ya? Nasi ya dia. Tongkatsu set. Wow, ini premium, harganya berapa sih tadi? Kan gitu mahal tau. 4.700 ya, 50.000. Karena di sini tuh harga Pionijom atau kayak makanan di minimarket gitu, di itu murah banget. Lumayan murah lah dibandingin kalau kamu makan di luar. Gitu. Rasanya enak. Asal ayamnya bener karagenya aja tuh masih berasa karage banget. Coba tongkatsunya ya. Tuh. Proper banget, layer by layer. Lepas dong. Tadi aku nasinya kurang lama panasinnya. Kalau kalian kimchi sukanya yang kayak gimana? Yang agak segar, nggak gitu asam, atau nggak gitu pedas, atau yang kayak asam banget kayak shin kimchi itu namanya. My boyfriend suka banget shin kimchi yang nggak udah asam banget gitu. Nasinya mesti gue panasin lagi nih. Gak apa-apa, ini kan ada ayam dan lain-lain. Ini aku makan lauknya dulu. Ntar ini nasinya aku panasin. Ibunya, saus donkasnya itu enak. Ada ini. Barai, ya. Bata cangjurim topap. Bata cangjurim topap itu kayak cangjurim tuh mirip kayak apa ya? Pasti sapi suwir yang udah di-tiu lama gitu. Jujur ini kayak makanan yang kayak puding mat atau kayak yang anak kecil pasti suka rasanya. Ini masih pakai butter kan enak. Masih pakai telur. Dan dagingnya tuh udah yang kayak lembut banget gitu. Ini campur ini gak enak kali ya. Stick. Dia sih ngomongnya mini stick ya, tapi gak tau what kind of stick. Coba. Reminds me of my favorite snack Max Bon. Cuman dagingnya beda. Ini ngapain. Ada ini juga kan, hambak steak, hambak hamburg gitu maksudnya, kayak patty. Ini gak masuk dong. Rasanya kayak hamburg gitu, daging cincang yang udah di press. Sausnya kayak ada rasa-rasa tomato sedikit, gurih manis gitu, manis asin.
ini guys, ayam kesukaannya Genu. Genu bilang ini enak, makanya aku suka beli juga. Tuh. Rasa ayamnya tuh kayak lebih ke smoked chicken gitu loh, wangi. Ayam juga kita babarero. Makan-makan pakai tangan. Kalau kalian pernah kayak ke Disneyland atau Universal Studio, kayak terkilek gitu rasanya. Jadi smoky, dagingnya lembut, nggak usah dicocol sama apa-apa udah enak. Nah ini loh guys yang aku suka banget, Max Bon. Nggak apapun sebenarnya mirip kayak gini, aku tuh bisa makan sekali makan 3 gitu kalau lagi nonton atau lagi ngapain. Dan itu suka ada promo, buy to get one, buy one get one. Mirip gitu rasanya sama ini, cuma ini kayak dagingnya nggak tau daging apa. Jujur perut aku udah mulai kenyang nih, ternyata pilih makanan kebanyakan. Tapi aku mau tunjukin ini super heavy mac, jadi burger ribs itu dan burger mereka tuh biasanya enak tuh proper. Enak udah, sumpah enak banget. Bentar, ini aku mau makan lagi buat malam lagi deh. Ini juga semuanya sisanya aku mau rapiin abis ini biar malam aku bisa makan lagi. Jangan buang makan makanan, beb. Ya kan, bener kan? So ya guys, overall makanan di minimartnya Korea tuh enak-enak. Kalian bisa tinggal pilih random aja. Biasanya tuh enak, semuanya biasanya dipanasinnya di microwave gitu. So ya guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you guys in the next video. Bye!